Kumpulan Sada Borneo yang dianggotai anak-anak muda dari Sabah dan Sarawak diangkat sebagai ikon negaraku. Mereka mengekspresikan rasa cinta kepada negara melalui elemen muzik etnik Borneo. Jadi untuk laporan lanjut kita bersama Rita Aloysius Malik di Padang Bandaran Sandakan, Sabah. Silakan Rita. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali dalam lintas langsung dari Sandakan, Sabah. Sebenarnya pagi tadi baru saja selesai majlis perasmian ekspresi negaraku yang mana disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi sebenarnya program ekspresi negaraku ini tidak hanya terhenti di sini. Banyak lagi acara-acara yang sedang berlangsung ketika ini. Para ikon-ikon negaraku juga berada di sini yang mana mereka berkongsi kisah-kisah kejayaan sehingga mengharumkan nama negeri dan negara di peringkat antarabangsa. Dan menyentuh mengenai ikon-ikon negara ini, bersama saya ketika ini ialah ahli kumpulan Sada Borneo, yang mana saya difahamkan kumpulan ini mengekspresikan rasa cinta dan sayang negara melalui muzik. Baik, nama Alistair. Yes. Okey, boleh Alisa ceritakan sedikit apakah elemen muzik yang cuba Sada Borneo ketengahkan? Sada Borneo ialah gabungan muzik tradisional, moden dan juga elemen bunyi alam seperti bunyi hujan, bunyi burung, menggunakan apa-apa yang kami boleh cuba untuk buat bunyi tersebut. Dan melalui muzik ini, kami rasa pada mulanya kami memang minat dengan muzik sebagai hobi. Tetapi melalui muzik ini kami mampu untuk menunjukkan keindahan Malaysia dari muzik, dan ini untuk banyak warga yang muda-muda, dia macam nak contribute pada negara, macam nak menunjukkan yang kita bangga jadi orang Malaysia. Jadi kami membuat itu melalui muzik kami. Baik, saya difahamkan juga ya, kumpulan kamu ini pernah mengikuti program reality TV Asian Got Talent ya. Apa yang menarik kumpulan Sada Borneo untuk mengikuti program reality itu? Okay, Sada Borneo terdapat 8 orang ahli, 4 dari Sarawak, 3 dari Sabah dan seorang dari Kedah. Dan semasa Asian Got Talent, hanya 6 orang yang ikut sebab 2 orang ada mengambil kelas, jadi dia tidak mampu menyelitkan jadual ikut untuk menyertai pertandingan tersebut. Tetapi melalui event tersebut, Asian Got Talent, kami mampu menunjukkan muzik Malaysia setaraf dengan muzik-muzik di negara lain. Dan yang baiknya ialah semasa menyertai pertandingan tersebut, kami mendapat banyak sokongan dari social media seperti Facebook, Instagram, Twitter dari orang di seluruh negara, di seluruh Malaysia, menunjukkan mereka melalui muzik kami mereka dapat merasai yang ini bukan lagu Sada Borneo tapi lagu diri sendiri, kerana ini menunjukkan yang kita ialah satu Malaysia. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita sebenarnya rakyat Malaysia boleh mengekspresikan rasa cinta dan kebanggaan kepada negara dengan pelbagai medium. Tiada halangan, tiada sempadan. Sama-samalah kita menyemarakkan semangat patriotik, patriotisme, kebanggaan, kecintaan dan aspirasi terhadap negara. Baik Miza, setakat ini dahulu yang dapat saya kongsikan dari Sandakan, Sabah. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Peri. Silakan.